Wes mikirnya bagus admin Rijal anggar pegarat tau nggih baju jal. Jadi Mbak Helen prihatin Mbak Helen prihatin jadi dhewe ditukok nek baju ngono lho jal. Jadi tidak kowe juga lebaran ra mikir baju lho. Padahal aku ra mikir baju. Dan dilalai Mbak Helen mau memikirkan awake dhewe ben gak ireng teman-teman nang ngono. Oke. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, alhamdulillah ya. Iki wingi entuk paketan teko ngene Mbak Helm. Nah, iki dudu tim ya, tim buat-buat subset iki guys. Alhamdulillah. Ini untuk Rijal, Edi, Yahya dan Bagus admin. Terima kasih untuk Mbak Helm. Terima kasih Mbak Helm. Wes mikirnya Bagus admin Rijal anggar megarat tau nggih baju jal. Dadi Mbak Helm prihatin amono. Mbak Helm prihatin, jadi dhewe itu kok nek baju, ngono lho, Jal. Jadi setidaknya kue juga lebaran ra mikir baju toh? Enggak mikir. Padahal aku ra mikir baju. Lan dilalai Mbak Helm mau memikirkan awake dhewe ben gak ireng nemen-nemen nan ngono. Nah, saiki nganu Jal. Iki aku milih sing iki. Iki. Sing iki mah ya. Nah, iki. Asline karo Mbak Helm kon milih sing XL. XL iki. Cuman aku pantese nggawene sing L. Heeh. Nah, terus awakmu sing ndi? Lha sing L nggih Yahya. Nah. Kan ngono. Nah, kan seragam to kan? Yahya, Abang ireng karo Pak E ta dhewe, ngene. Nah, sekarang kita coba. Kita coba. Iki terima kasih banget Mbak Helm, jenengan sudah baik banget sudah memikirkan tubuhnya Bagus admin yang sangat ngilap. Jadi intine ben gak ngilap ngono kan. Gak ngilap. Heeh. Iki jar. Alhamdulillah nang lebaran kowe rasa mut-mut tuku baju Mbah ya aku Mas. Oke. Iki modele kaos jal. Jadi kalau saya pakai L guys nih. L. Aku ya aslinya XL pas. XL pas. Cuman aku senengnya rada nyetrit. Tapi yo L. Tapi kuwi ya pas. Iya, Pak ya. Iya, L iki. Kuwi L apa L? Lho kok Yayang lho, Bro. Iki L iki sing ben. Mosok L? L, sing L tambah. Iya. Yo ben suwe. Lady XL. Yo asine cara awake enggak ador aku. Cuman aku senenge pengen L. Yo L, XL. Piye? Piye iki? Wes siap. Pas. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Terima. Oke guys. Terima kasih Mbak Helm pokoknya. Wis mikir nih di baju lebaran ya. Jadi ini wis ah tenan wae. Iki Bunda Yahya ya. Ini Edi. Jadi ini wis ngene iki kaya Pak Ustadz guys. Jadi alhamdulillah. Yo piye ya? Aku ya enggak bisa ngomong apa-apa Mbak Helm. Ini bagiku, bagi Rijal ini sangat-sangat berharga banget. Intinya sangat luar biasa. Kalau Bagus admin tidak bisa membalas sepatah kata pun selain kata moga njenengan selalu panjang umur, amin. Sehat selalu. Amin. Wis pokoke luar lancar biasa. Rezekinya. Lancar rezekine. Jadi tak bilang ini meneh, guys. Jadi seluruh subscriber Bagus admin entah itu subscriber Rizal Abidin atau Rizal Nganjuk itu semua orang-orang baik, termasuk ya sudah memberikan donasi-donasi untuk pembedah rumah itu semua orang baik. Dan yang tidak intine iki yo sing membantu, entah itu membantu menonton iklan Bagus admin, menonton iklan, mendoakan, entah yang enggak skip video itu bagi saya sudah luar biasa, sudah orang membantu wes ya. Tanpa iklan, tanpa ngene ya Bagus admin Rizal Nganjuk ya bakal bayaran. Nah, ya, tanpa ditonton dengan pemirsa semuanya ya enggak mungkin bayaran. Jadi intinya saya sangatlah berterima kasih dan alhamdulillah tentunya buat subscriber Bagus admin dan subscriber Rizal Nganjuk. Jadi intinya kayak Mbak Helm, aku ya wis terima kasih banget Mbak Helm ya. Wis nuku-nuku ne baju ini iki jan. Wes jan senajan aku mana Mbak enggak. Enggak. Aku sebenarnya Mbak Helm aku ya lebaran ini enggak pernah tuku baju. Walaupun pas ditukokne kadang ditukokne bojo, kadang ditukokne maratuwa. Ya enggak tahu tak nggih.
ngono lho. Ya aku nganggo iki baju-baju biyen, malah seneng ya. Baju biyen, sarung-sarung biyen, katok biyen, celana biyen seneng. Jadi iki sangat berharga banget bagi saya. Bahkan saya belum pernah yang namanya Mbak Helm itu siapa? Urung teruruh wajahe. Tapi luar biasa. Untuk Mbak Helm dan semua pemirsa subscribernya Bagus Admin tuh luar biasa semua. Intinya orang-orang Rabu baik, Jal. Nah, orang baik. Pokoknya tak dongakne kabeh belasan ribu subscriber Bagus Admin. Tak dongakne mugi-mugi panjang umur, lancar rezekinya, selalu dalam lindungan Allah atau Tuhan yang kuasa, ya Jal ya. Entah itu pokoknya sing neng luar negeri tentunya terima kasih. Terima kasih Paul, tenang aku guys, gak beda-beda itu siapapun orangnya, semua sama orang baik. Tapi iki Mbak Helm kok ya pas tak nukokne. Awak kowe bentuke ora roh go retine konten. Tapi yo pas jempol Mbak Helm tenan. Mantap. Bojoku dhewe nukokne gampang kleru. Kadang-kadang gegeden, kadang-kadang kecilien. Iya. Marai piye ya jeneng wong wedok beda-beda sih. Cara arep nukokne beda-beda. Yang penting apik lah wedok dijimuk. Pantas nggih bojoku. Oh pantas nggih sih ya. Jimuk anu enggak ngerti ukuran. Tapi buat Mbak Helm ya luar biasa lah, wis nggih Rijal juga pas. Ya aku gak ngelek-ngelek bojoku dhewe sebagai kameramen. Bojoku ya wong apik, wong top lah milih-milih ini baju aku ya jos, mesti aku dijak jar. Dijak, oh jajak, makanya kadang-kadang gak sesuai selera aku. Ngono. Aku dijak tuku baju baru bojoku. Jane duit kok nggih aku asal usule ngono lho. Cara kerja kan kok nggih aku. Tapi ya biyen nah jenenge aku karo baju ra tak nemen kan ngono. Cuman iki ya tepate hari riyo arep lebaran. Kon dilalah THR yang sangat luar biasa ngene iki ana piye. Koko ngene iki kan ya cara ning masjid musala kan ya pantes aja. Halo Pak Yai anu aja lho. Aduh iki ngene. Ya yes, pokoknya terima kasih banyak buat Mbak Helm sudah memberikan baju yang sangat-sangat berharga banget buat kami. Tentunya jenengan ya mugi-mugi panjang umur sehat selalu. Amin. Lancar rezekine. Amin. Solak balik ya arah janji ya Jal. Yeah. Aku tak bantu ngarit wedhusmu. Wedhus oke Jal. Oke. Wedhus oke. Mangkane esuk adewe nyiwangi ngarit ngono lho. Siap. Tapi aja bandane wong sing disasak Jal. Dewe harus golek cadangan nanti ngarite ya ngono. Pinggir embong. Pinggir embong apa nang ndi? Wis pokoke ngene Mbak Helm. Aku harus Rijal, ya besok ini saya sampaikan ke LED. Mang kok ya lali orang tak gawak nih. Ya karena weteng kemelitik, lemes, pikiran budrek, ya wis ra mikir. Tapi yang dilalah bermacam ya pikirannya blong nih. Iki ngeso tak sampai nih lah, iki akhirnya pesennya Mbak Helm, aku kong XL. Kong XL aku pesennya Mbak Helm. Cuman lah XL, aku ki yo medeng Jal. Cuman aku senengnya sing split. Asline pesanku nang SL. Yo aku enggak ipatok karo Mbak Helm. Sampean bajune opo Mas? Yo aku bisa XL, yo bisa L kan ngono. Tapi karo Mbak Helm bisa iso mengukur awakku lah. Sampean sing XL wae lah delalah bahasan sing iki tak nggo. Kok yo pas apik men. Yo enggak mau tahu saya apa enggak pilih yang iki. Pantes iki ya ngono. Wis ngono aja ya. Yang penting aku terima kasih sih pesan-pesanmu nggih Mbak Helm apa ngono. Untuk Mbak Helm terima kasih banyak sudah kasih baju koko ini buat lebaran Mbak Helm. Semoga ya kan rahwat aku baju tuh ambil lebaran gak mikir baju gak mikir baju tuh dasar rahwat aku baju udah raku karena itu kok nenek merasa dewe batek deh. Terima kasih banyak untuk Belem, semoga Belem panjang umur sehat selalu. Amin. Lancar rezekinya kita bagiannya Nek Fir Yahya wis ngono ae. Salam kompak selalu buat subscriber Bagus Admin dan subscriber Rizal Nganjuk. Minal aizin wal faizin nggih, mohon maaf lahir dan batin. Semangat, salam, sat-sat. Buat. Wes, Mas.